kenapa aku punya office tuh. Nampak. Nah, office aku dekat sana. Itulah office aku tuh. Tadi aku kerja kat situ. Nah, tuh nampak aku punya account kat sana. Itu account aku tuh. Account aku pun aku belum kira-kira lagi berapa. Kau hari ni tak kerja? Tak. Oh. Aku kerja. Kau kenapa tak kerja kan hari ni Senin? Kau tak kerja kenapa? Hah? Penat. Kau kerja apa? Penat. Aku kan kau kerja kan senang-senang je, goyang-goyang kaki takkanlah penat. Oh, goyang kaki pun penat juga ya. Aku kerja goyang-goyang tangan. Kok goyang kaki pula ya? Aduh. Zaman sekarang ya, kerja satu hari gaji sampai RM80, 100, 200, 300 apa. Dulu kerja kau nak dapat RM15 zaman aku kecil dulu. Bukan kecil lah, aku kira dah cukup umur lah masa tu. Kalau kerja gajinya RM8. Aku ingat lagi aku kerja kilang dulu. Kerja kilang aluminium. Gaji aku satu hari dek RM8. Kalau tak silap RM7 dulu lah. RM7 lepas tu berapa bulan lepas tu aku kerja baru naik. RM8. Kau bayangkan lah. RM8 aku kerja satu hari. Bila gajinya 2 minggu sekali. Satu 2 minggu tu sekali gaji nak dapat 100 pun payah. Sekarang orang kerja satu bulan gajinya ribu-ribu. Itu pun tak cukup. Dulu satu hari RM8 cukup. Lepas boleh makan, boleh bagi mak lagi, boleh bagi bapak lagi duitnya. Siapa pernah kerja gaji RM8? Kau pernah? Kau kerja kat mana masa tu? Kilang juga. Oh. Kilang apa? Hah? Motorola. Oh. Motorola tu kat dekat Sungai Wei tu. Gajinya berapa mas tu? Gaji bulan. Oh, gaji bulan. Gaji bulan aku tak tahu, tapi kalau gaji bulan mana boleh cuti-cuti suka-suka. Tak boleh kan? Ha, itulah. Itulah. Orang cakap RM10 mahal. Orang cakap RM100 pun mahal. Orang cakap RM5 pun mahal. Ha. Tapi ada juga orang cakap RM5 murah. RM100 pun murah di cakap. RM1000, oh murah je RM1000 je. Berapa? RM10,000, oh murahnya RM10,000. Ha, nampak? Jadi di manakah letaknya murah dan mahal tu? Ha. Kalau sebut RM10 pun murah, RM1000 pun murah. Habis yang sebenarnya yang murah mahal tu letak kat mana? Ha, cuba kau carilah jawabannya. Aku tak tahu. Aku kalau aku tahu aku tak tanya kau.